Bukan saya sahaja setakat dapat award Brand Laureate. Dapat award Halal Best Friend. Dapat award Top 500. Dan terbaru award Nona. Dan bukan senang untuk orang recognize kita. Dan mereka pula adalah level orang kenal dan terkenalah terutamanya dekat Malaysia. Jadi saya bagi penghargaan yang sama juga kepada jutawan Najihah, iaitu Ibi Bila dan Ibi Mama yang telah menghasilkan jutaan 1.4 juta dan 1.6 juta suri rumah. Yang ada dalam ni pun saya percaya adalah suri rumah. Ada yang bekerja, ada yang beri rumah, ada yang mengharapkan gaji daripada suami macam saya dulu. Bojo bagi 300. Tak cukup 300. Pergi pasar malam pun banyak mana. Betul tak? Tapi kita yang ada dalam circle Najihah, buat je. Jangan stop. Buat je, langgar je, berani je. Okay? Dan tanya, mesti ada tertanya-tanya. Apa benda saya nak bagi? Takkan dapat mokap je. Dia orang dapat percutian Lexus. Tak, percutian harganya hanya orang-orang have-have je lah pergi dekat Lexus tu. Alhamdulillah, tanya kepada pemenang 500 dan kepada jutawan Najihah, insyaAllah kita sama-sama akan mengerjakan umrah. Inilah hadiah yang terbesar yang menjadi rahsia, iaitu pakej umrah untuk jutawan kita. Tanya, berikan tepukan yang gemuruh. Semua orang minta berdiri untuk berikan penghargaan kepada semua. Semoga ini menjadi idola kepada kita. Dan pasti dah yakin semua orang akan yang tak ada niat untuk kesana. Tanya, luar biasa. Walaupun saya tak pernah pergi lagi ke Mekah, saya pergi negara Dubai, saya pergi US. Kadang Allah bagi saya terlalu banyak rezeki, kembali balik kepada dia. Dan kali ini bukan saya sahaja dengan Bojo akan pergi, dan saya bawa juga jutawan Nadia. Seperti yang saya janji tahun lepas, insyaAllah. Dan saya harap ini menjadi pemantik kepada anda semua. Ingat di mana kita bermula, dari kita yang tiada apa-apa, orang yang bagi ilmu, suami yang memberi keizinan kepada kita, hormat dia. Jaga punca keberkatan rezeki daripada mana. Sebab macam saya sangat menghargai, saya sangat menyanjungi mentor saya. Saya tak pernah berkata buruk tentang mentor saya, sebab saya tahu mentor saya yang banyak mendidik saya. Berapa tahun saya jatuh? 6 tahun saya jatuh dalam orang bantu saya, orang tipu saya, jual produk beribu, transfer duit beribu hilang. Tapi dengan ada ilmu, dengan ada ilmu, bukan saya sahaja, bukan saja saya dengan Bojo sahaja sudah jutawan. Dan terbukti kita sudah melahirkan 2 jutawan. InsyaAllah tahun ni kita target 30 juta. Dan kita nak melahirkan 10 orang jutawan di bawah Najihah Brand. Saya tak bercakap kosong, saya ada result. Kalau dulu hanya sale sahaja sudah jutawan. Maksudnya sale jutawan. Saya alhamdulillah kami berdua 2018 1.67 juta. 2019 saya dah lupa. 4 juta. 2020 8.9 juta. 2021 22 dengan pelbagai cabaran. Alhamdulillah, kita sudah
kita sudah 6.7 juta alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan tahun ini baru beberapa bulan, alhamdulillah sudah jutawan. Amin. Dan insyaallah percaya dengan rezeki yang Najihah hasilkan, kami tak bercakap kosong, kami tunaikan apa yang kami janji. Saya harap kita semua adalah satu family. Kita family Najihah. Bukan saya dengan Bojo sahaja, saya dibantu oleh barisan Najihah Clan. Barisan Najihah Clan keluar ke depan. Najihah Clan, Najihah Cops, maafkan saya. Kita minta Najihah Cops ke depan semua. Cops. Jom, jom. Semua Najihah Cops. Lash, lash. Duduk hormat kepada semua. 1, 2, 3. Hormat. Terima kasih kepada semua Najihah Cops yang bantu memudahkan urusan saya. Tak terbalas jasa. Berusaha hati berdua ketika jam sahaja sahaja untuk menjayakan majlis ini. Tanya. Kepada juga bibi saya yang bantu saya jaga anak-anak. Dan kepada anak-anak yang mudahkan urusan saya, mereka follow je. Alhamdulillah. Dan kepada kini dah dengar ucapan daripada penerima pakej umrah sepatah dua kata bermula dengan Ipi Nabila. Tim boleh bantu Ipi barang banyak. Ipi bawa masker ni. Bagi pegangan trofi. Tepi sikit dulu. Saya buat. Okay. Sebenarnya Ipi macam mimpi pun ada. Tak sangka Ipi dapat pegang apa orang panggil tu. Mokap. Pakej umrah tu kan. Sebab apa? Sebab kita tengok orang lain sebelum ni kan. Ipi minta doa semua. Moga dipermudahkan urusan kita nanti. Dan insyaAllah Ipi akan doakan juga untuk semua yang ada dekat sini. Kata-kata untuk cik suami.
saja yang tahu. Bagi tepukan semangat untuk Ibu Nabila. Tanpa pengorbanan seorang suami, Ipi tak mampu berada di sini. Sebab boleh dikatakan segala pergerakan Ipi, segala aktiviti Najihah lah, Semuanya suami yang rancang. Nak pergi sini, nak pergi event, dia yang rancang. Ipi hanya bagi tahu je dekat dia. Nak urus tak pun sama. Nak hantar lori dekat warehouse pun sama. Semua dia yang uruskan. Boleh dikatakan 100% usaha daripada dia. Kalau tak ada suami, Ipi pun tak mampu berada di sini, madam. Biar dia tak ada dekat dalam ni pun tak apa. Ada record tadi? Ada record dia mengantar. Kalau Ipi pandang muka dia, Ipi tak boleh sangka. Sebab kita sudah tahu kan. Terima kasih benda untuk reward yang paling membantu untuk Ipi. Terima kasih kepada Ipi dan Ipi. Sesungguhnya sebenarnya benda tak apa nak bagi, cuma tunggu masa yang sesuai dalam perancangan. Yang ini benda dah selalu bagi tahu kita barisan yang top nak bagi package ni kita lah. Cuba laksanakan, pilih waktu yang tepat untuk bagi. Dan akhirnya hari ini terbukti kita dapat bagi mandat kepada yang dapatnya. Okey, seterusnya saya jemput Ibu Mama untuk menyampaikan sepatah dua kata. Okey, assalamualaikum semua sekali lagi. Terima kasih yang tak tertinggal untuk Mama Liza. Sebenarnya ini adalah doa Mama untuk tahun 2023. Dan hari ini, malam ini, Mega dah realisasikan impian tu. Dan semoga anda semua pun boleh bersama juga bersama. Bukan senang untuk berada di level ni, tapi Mama buktikan Mama selalu doa. Sejak tahun 2020, Mama nak jadi jutawan berturut-turut selagi Mama berada dalam Najihah. Sebab kita perlu bantu orang lagi ramai di luar sana. Kalau dulu Mama masih rumah yang susah, Mama boleh berada di sini, boleh jalan income yang berpuluh ribu, anda juga boleh sebenarnya. Tapi perlu ada keyakinan yang tinggi, kesabaran, kekuatan. Semua orang ada masalah, tapi cara macam mana kita menyelesaikan masalah tersebut? Di Najihah kita ada founder yang sangat prihatin, tidak ada sektor yang sangat positif. Tidak susah pun, hanya masuk saja dalam sektor dan follow saja apa yang diajar. InsyaAllah kita akan berjaya. Lepas tu apa yang Mama amalkan adalah bersedekah.
setiap hari. Sebab dalam rezeki kita memang ada rezeki orang lain. Kasihkanlah untuk mereka. Terima kasih. Berjalan kepada Ibu Mama atas ucapan tadi. Diberikan tumpukan yang gemuruh untuk kedua. Harus dari kamu juga. Untuk suami. Okay, untuk suami. Untuk suami. Thank you sangat sangat untuk dia walaupun dia tak ada di sini sebab dia ada dekat hostel menjadi anak kami. Dia selalu berada di belakang lah. Seperti dia tahu dia banyak sakit sebab akhirnya stop mama lah. Walaupun hari itu dia kata dia tak sihat, tapi sebab mama kekeringnya stop, dia pergi juga ke warehouse sambil stop. Dan pernah masalah kecemasan dan terus dibawa ke Kuala Lumpur untuk buat pembedahan jantung. Dan doakan dia juga sebab sekarang ni dia dia kembali. Dia sakit lagi untuk kali ini. Dan mama harap mari kita sama-sama doakan agar saya cepat sembuh. Sebab dia tulang belakang. Jadi galang-galang sini. Terima kasih semua. Terima kasih Mama, terima kasih. Berikan tepukan gemuruh untuk kedua orang jutawan kita pada malam ini. Okey, tepukan bahasa sederhana. Kalau Bollywood ni tak sah tak menang. Betul, Cik Ali. Haa. Kita
Sedangkan pickup tiga jejaka dan tiga orang perempuan akan buat battle di atas pentas ini. Kita akan pasang uji, kita tengok joget siapa yang paling hebat. Joget siapa yang paling hebat, tarian siapa yang paling hebat. Okey, kita akan bagi judi kita bagi pada madam. Madam kita tengok siapa yang jadi pilihan hati madam. Queen yang kita akan pilih untuk battle pada malam ni adalah calon-calonnya adalah Queen of the Night untuk calonnya Ipi Mina. Boleh datang ke pentas Ipi Mina, minta calon datang ke pentas. Asyik tolong. Kita akan letak tiga atas ni, kita akan tengok satu persatu. Adanya soalan tu kita akan pasang muzik. Lepas tu soalan lagi kita akan pasang muzik. Okey. Maknanya akan ada tiga tarian yang berbeza. Panggil diri. Okey, bila come. Okey, ambil posisi. Okey, seterusnya calon-calonnya yang kedua adalah Leader Eri. Okey. Dipersilakan Leader Eri pentas untuk berentak bersama Ipi Mina. Kita tengok siapa juara. Silakan Ipi Mina ambil tempat sebelah Ipi Mina. Sini, ke depan, ke depan. Okay. Calon yang terakhir adalah Ipi Hanis. Ipi Hanis dari siapa? Kita tengok tarian orang Sabah. Masya Allah. Masya Allah. Okey. Okey. Kita minta leader ini ke sini dulu. Okey, ke sini dulu. Leader apa ni? Di Nabila tengah sebab kita okey. Di pergi ke sini dulu. Sini. Sini dulu. Okey, sini dulu. Okey, leader ke sini. Okey. Yang akan memulakan akan duduk tengah. Jadi kita akan mulakan dengan Ipi Nabila. Okey. Sekejap lagi. Ready ke Ipi Mina? Ready ke Ipi Mina untuk tarian? Yes. Yeah. Kita nak battle. Kita nak battle. Cikgu Fendi pastikan. Okey. Okey, saya bagi 2 minit untuk fikir boleh? Tak lama, 1 minit je. Cikgu Fendi pastikan antara pada suami dia. Yang di tengah akan battle, okey? Okey, ready? Ipi Mina lagi. Lagi main, okey? Okey, Abang Rush, music, please. Okey, madam, madam nak tengok kan? Tarian yang Ipi Mina macam mana? Terima kasih, Ipi Mina. Okey, okay, madam tengok Lidia Ipi dengan Ipi Nabila sebab yang lebih baik. Okey, kita minta Lidia Ipi ke tengah pula. Okey, Ipi Nabila kita pergi ke sini. Okey, okay, kita saksikan. Cik Aydin lagi, ready ya? Okey, Lidia Ipi ready? Okey, Abang Rush, music please. Hati-hati tu tersangkut macam mana?
Di Debbie, sini boleh. Kita dengar bagi ruang untuk IPS Sabah. Jarang-jarang datang sini. Okay, ready? Ready kan? Dah ready? Okay, Abang Raj, music please. Berikan tepukan untuk kediri kita orang. Okey, masa untuk okey, cara-cara untuk feel of the night. Kita minta Kita minta kita minta kembali tempat duduk dulu. Okey. Sebelum Madam nak menilai dulu. Terima kasih kita Lidemi pilih Hanis. Thank you so much. Memang yang sangat menarik ya, ni cara mengejut dia buat. Tak ada perlu praktis, spontan kita bagi. Okey, boleh Cik Lee, seterusnya? Boleh. Okey, seterusnya. Okey, nanti Medan akan pilih, Medan akan buat tahu siapa pemenang untuk Omi. Kita akan umumkan selepas selepas ini lah. Okey, so seterusnya kita nak panggil calon-calon untuk King of the Night. Okey, get ready ya. Calon-calonnya adalah Master Stokis Joe. Ya, yeah. Master Stokis Abang Joe. Boleh murah Abang Joe, Abang Joe, pastikan boleh murah tu hantar balik eh. Dah hilang dari situ dulu. Boleh. Dia ada tarian tongkat kan eh? Ya. Seterusnya. Seterusnya. Stokis Hairi. Boleh datang ke pentas. Okay, kita tengok macam mana pilot menari. Adakah macam dia buat jet ke? Dia nampak eh. Okay, silakan. Dan yang tahun yang ketiga, Tuan Shaharudin. Okey, berdatang ke petas Tuan Shaharudin. Silakan, silakan. Haa, sudah. Yang ni, aku kan ingin ikut ni. Dia akan bawa tarian ni ke, apa ni, ke Lexis. Haa, dia akan bawa tarian ni ke Lexis. Okey, abang apa ni, Master seperti Abang Joe di tengah, Cik Airi sini yang kanan. Kita akan mulakan yang tengah. Okey, abang sini. Kita bagi ruang kaki untuk tari. Kita bagi abang Murak. Abang Murak. Sebab saya tertarik dengan bulu Murak dia. Kan? Sebab saya kira situ tak cukup. Okey, Abang Jo. Abang Jo boleh? Ready ke ready? Ready. Okey, Abang Raj kasi muzik yang sedap untuk Abang Jo kita.
steady. Itu tarian merah. Tarian merah. Okay, next kita minta apa ini? Katanya. Dia cakap tak pernah menari. Jadi malam ni kita tengok dia menari. Biasa bawa jack kan, bawa apa terbang kan. Okay, kalau Abang Harry saya rasa kena menjadi sedih sebenarnya. Dia masuk saja, bagi lagu apa ni. Rancang, nak rancang. Okay, dia nak rancang. Okay, Abang Rush, bagi music, please. Yo ini.
tidak panas dengan kali lagi. Okey, backup tarian Jacob, siapa yang ada? Cina yang berbekas. Boleh kau tunjuk. Pergilah. Aku bilang apa ni dah. Okey. Okey, bos sudah pakai slender ni. Okey. Tarian. Okey. Wait, tunggu. Kita nak biar bos juga main dosis si. Saya nak main dengan bos juga ada tarian yang pusing-pusing. Sisi. Okey, enam orang IP badminton. 6 orang IP sini ke depan. Ada. Ah, sini. Terima kasih. Kita berjaya. Boleh. Abang Rush, ada lagu Oh My Darling. Okey, kemaksa lagu Oh My Darling, I Love You lah, macam tu. Okey, ready ya, get ready semua. EPP ready? EPP ready, tak ada suara, ready? Okey. Dia Oh My Darling ni, kita dah break dia dalam IC ni kan?
Madam nak cakap dah berdiri ni.
minta duit dulu. Lepas tu siapa juri yang akan kira berapa orang yang bangun, berapa orang yang nanti. Saya aku. Cikgu Penny kira. Boleh, cikgu. Okey, cikgu Penny kira. Kepada Master Stokis, jari siapa yang undi? Undilah dia. Jauh kereta ni, kesian. Banyak-banyak. Bertongkat. Kan, semangat joget-joget depan anda. Undilah dia. Joget yang sekarang kita tengok. Joget mana? That is, dia boleh puang tongkat tau. Dia menang tongkat dengan saya. Berapa kira lah? Berapa orang? Tiga, berapa kira? Angkat tangan, angkat tangan. Cikgu nak kira, cikgu nak kira. Boleh-boleh angkat tangan. Oh, ramai. Kalau menang bertanding ni menang ni. Kalau pecah bertanding. Wah, 22. Ingat tu cantik, 22. Ingat 22 untuk MSK. Okey. Kepada Encik Haini. Kesian dia. Tak. Tak, tapi saya tahu dia sangat bagus di teman isteri dia suami pula. Dia teman isteri dia daripada awal sampai ke akhir. Tahniah tentera kita. Okey, takut tinggalkan cuti hijau dia semata-mata untuk support ini daily. Tahniah. Ya. Ada nak undi dia ke? Ya. Angkat, bangun. Bangun yang undi dia. Ya. Abang Pramusa Haji pun boleh undi. Agaknya. Boleh, bangun dua kali pun boleh. Boleh, dua kali pun boleh, tak kira. Cik ramai pula. Cik kira. Cikgu mana cikgu? Eh, bias tak boleh bias. Cikgu Penny tak boleh bias. Sebab ahli dia, tinggi dia. Kan? Sebab dia, dia satu tim, tak boleh. Baru nak kira 50. Okay. Ni pramu-pramu saja yang bangun. Kira sekali, kira sekali. Masuk package tu. Berapa dah? Kalau salah kira siap. Cik Haili tentera. Dia langgar dia kata. Dia bom-bom. Ah, sudah. Berapa? 33. 33. Saya suka baca penulisan dia dekat Facebook. Okey, 33. Dah kalah lah Joe. Macam mana tu? Gol lah. Tak apa. Saya support anda. Okey. Kepada Encik. Lupa nama. Encik. Apa ini? Okey. Oh, kaki main ugu kaki. Kaki main ugu. Kaki satu tangan. Nanti kalau dekat dua yang dikira dua tu. Satu tangan. Satu tangan. Satu tangan. Tidak terbukti Cik Hadi pemenangnya. Ya. Okay. Yang pemenang Steve. Terima kasih. Pemenang Steve, pemenang Steve. Okey, minta ni staff untuk bagi hadiah kepada King dulu, terima kasih. Okey, kita minta kocu untuk kalungkan
Selempang King of the Night, King of Bollywood. Wow. Tak rasa menarik tapi boleh tahan. Kita jemput madam untuk sarungkan selepan kepada Ify Hani. Ify Hani, pastikan pakai selempang masa naik flight, okey? Pastikan pakai selempang masa naik flight. Kepada King and Queen of the Night of the Bollywood. Okey, kita minta lagi Madam dan Bos Joe untuk stay sebab ada dua lagi acara. Sebab malam ni Madam nak bagi banyak benda yang hadir malam ni. Okey, untuk acara seterusnya yang terakhir iaitu cabutan bertuah. Jadi minta barang ajaib tu. Nombor sila pastikan tengok nombor anda ke dahuang. Okey, Bos Joe tahu ni agak-agak nombor siapa yang akan bertuah untuk malam ni yang terakhir. Siapa nak angkat tangan? Kita tak siapa, siapa nak angkat tangan? Mana tahu ni? Kita siapa, kita siapa? Ada? NC014. Bagi ruang ya. Jadi acara terakhir pada malam ini. Okay, acara terakhir pada malam ini. Yang hadir malam ini yang tak dapat apa-apa, ada Madam nak bagi sesuatu yang hadir pada malam ini. Pasu, apa yang Madam nak bagi malam ini? Apa yang nak bagi tu? Ya? Yeah? Okey, kita beratur dulu. Lepas tu baru kita bagi tahu apa yang kita nak bagi tu. Surprise. Semua dapat. Okey, semua yang tak dapat benda yang ni, Kilidus. Kilidus yang hadir.
Semua? Okey, semua. Semua. Okey, kita pasang. Sila. Okey, assalamualaikum, selamat malam semua. Okey, so untuk sesi kali ini, Cik Ella nak minta yang hadir semua kecuali yang dah naik pentas untuk bangun. Boleh? Okey, silakan bangun. Yang dah naik pentas, duduk. Najah Klein, sahaja je. Okey, Najah Klein. Najah Klein. Bangun, bangun, bangun. Najah Klein. Okey, ada soalan. Saya datang dengan suami saya. Suami saya bukan Najah Klein. Cik Ella minta maaf. Pada suami boleh duduk. Okey. Okey. Boleh? Ke depan sikit? Okey. Kena cik ke depan sikit. Okey, sini. Okey. Alright. Boleh follow. Sini ramai sangat kan? Sini ramai sangat. Okey, kita potong sikit kat cik ke sana. Oh, satu line. Okey, boleh. Okey. Dah ready? Line sini ready? Kita mulakan line ni dulu. Untuk slot ni kita tak panggil nama lah. Kita teruskan je one by one. Boleh? Cik Ella sebut nama secara ringkas saja. Mohon kebenaran. Boleh? Okey. Okey, kita mulakan. Bagi tahu dululah hadiah apa. So, Cik Ella memberi penghormatan untuk Madam dan Bos Jo untuk bagi tahu sendiri hadiah kepada anda. Boleh, Madam? Okey. Alright. Boleh. Okey, ini saya tujukan khas kepada anda yang datang untuk support event Najiha. Menghargai penat lelah usaha anda untuk sama-sama membangunkan Najiha. InsyaAllah. Okey, jadi hadiahnya apa? Cereka. Cereka. Ha? Wang? Ya, kita perlukan uang. Betul? Lagi? Voucher. Betul. Voucher. Voucher apa? Betul juga tu. Okey. Betul lah. Sekarang di mana-mana kita perlukan uang. Dan sekarang kita perlukan ruang juga. Sebab keadaan ruang kita yang sangat limited. Dan terima kasih kepada anda semua yang bagi komitmen voucher yang HQ berikan adalah tanda untuk menghargai effort anda selama berjuang dalam negara. Tak banyak, tapi inilah cara kami berkongsi dengan voucher yang RM50. Ini adalah boleh claim dengan produk Najiha. Okey? Tanya kepada semua. Okey, terima kasih Madam. So, kita mulakan dengan Master Stokis Kak Aji. Silakan. Kita tepuklah sikit. Ingat muka nama dia. Rusnani.
Okey, wakil sekolah kebangsaan. Okay, mana tengah senyum? One, two, three.
kepada Soki Zahia. Silakan. Siam. Okey. Tanya. Dan terakhir ke kita? Betul? Okey, yang terakhir. The one and only. Apa ni? Bulu pula. Jangan kata. Masa sakit sehari. Silakan. Sekarang ni kita nak tunjuk video montaj daripada pihak Najihah kepada semua. Tapi kita kena set up kejap dulu ya. Okay, cepat kena pasang slide ni. Okay team, boleh set up sambil tu boleh nak makan dulu ke nak minum air ke dulu. Sekejap ya, sekali masa. Sudah menunggu untuk pasang video monitor. Cik Nak minta masa sekejap lagi. Boleh ke Cik Nak minta masa sekejap lagi? Tak ada orang. Boleh ke? Boleh. Boleh ke Cik Nak minta masa sekejap lagi? Boleh. Okey, sebab masa ni dia berharga. So kita minta izin nak guna masa orang. Betul tak? Okey. Cik Nan nak inform kepada penerima voucher RM50 tadi. Sekejap, kita nak cari pin kita. Mana Cik Wawa tadi? Hilang. Okey, kepada penerima voucher RM50 tadi, tolong angkat tangan. Yang belum dapat balik voucher dia. Okey, go. Yang belum dapat balik voucher dia. Sebab tadi kita collect untuk kita ambil details. Okey, angkat tangan. Belum dapat balik voucher dia. Angkat tangan. Ni Kak Haji satu. Satu lagi siapa? Kita ada seorang lagi. Okey, sekejap lagi kalau dia bertanya, tolong beritahu, okey? Alright. So, perkara kedua, Cik Erna nak inform kepada peserta Inner Circle Najihah. Okey? Sekali lagi, kepada peserta Inner Circle Najihah 2023, iaitu Kirijas dan ada juga masa Shokis. Sebelum balik, okey, mohon perhatian yang ni penting. Sebelum balik, tolong. Ada balik saya ke? Ada. Ada orang cakap, boleh. Nanti dia tetap
Okey, terima kasih. Itu sahaja daripada Cik Emma. So kita boleh networking dulu santai-santai sekejap sesama kita prepare dekat depan tu, boleh? Okey, silakan. Abang Cik, lalu. Sekali lagi, Cik Enam muncul. Maaf, Cik Enam mencelak.